Bisa Yasmin? Oke, satu, dua, tiga. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri. Diganti-ganti, yo, diganti-ganti. Diganti-ganti, yo, diganti-ganti. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri. Ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor. Ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri. Kanan pegang hidung, kiri pegang telinga. Diganti-ganti, yo, diganti-ganti. Diganti-ganti, yo, diganti-ganti. Sudah yang kelas 5? Hari ini kita belajar tentang arah mata angin. Arah mata angin. Sinas mime namam bege. Hari ini kita belajar arah mata angin. Oke. Ada berapa arah mata angin? 8. Apa saja? Timur, barat, laut. Apa Kak Nazmi ulangi? Timur. Iya. Laut, tenggara, barat, laut, barat, barat daya, utara. Biar lebih mudah kita hafal, enggak usah menengok-nengok buku. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke. Okay. Ada lagu ustazah. Udah kalian tulis tadi? Pakai nada anak kambing. Dimana arah mata angin? Arah mata angin ada 8 penjuru. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke. Bisa? Kita ulang ya. Mana di mana? Oke, ada 8 arah. Apa saja tadi? Timur. Iya. Tenggara. Tenggara. Selatan. Barat daya. Barat. Barat laut. Utara. Timur laut. Oke. Dalam Al-Quran ada terdapat ayat yang membahas tentang arah mata angin. Salah satunya tentang arah kiblat. Ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Yang hafal siapa? Oke. Ayo bacakan Kak. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufahaa'u minan nasi ma wallahum qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahu wal masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Oke, yang artinya orang-orang yang kurang akal di antara manusia yang berkata, apakah yang memalingkan mereka atau seorang muslim dari kiblat yang dahulu mereka kepadanya? Kata
katakanlah Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi Allah punya Allah lah timur dan Tenggara. Barat, Tenggara juga. Seandainya Allah menyuruh kita mengarah kiblat ke arah yang lain, maka kita akan mengarah ke situ. Jadi semua arah itu punya Allah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.